Patutnya kita kena menghormati para pahlawan yang... Assalamualaikum, hampa. Ha, terima kasih sebab klik video ini. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan kalau hampa sukakan video-video kami, klik loceng untuk hampa tak ketinggalan video-video yang terbaru daripada kami. Ingat, subscribe itu percuma ya. Percuma. Terima kasih. Enjoy. Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam rancangan Engku Production. Okey, di mana kita akan membuat reaction atas permintaan. Okey, saya Engku Mika. Engku Raf. Ha? What? Engku Raf. Abdi Engku Raf. Engku Raf. Okey, seperti biasa kita akan penuhi permintaan daripada orang yang minta kat kita. So, kali ni entah kali ni kita nak buat lagu apa? Tahu. Okay, kali ni kita akan, daripada Nufa, dia minta kita buat Bitrempeto, lagu syukur. So, kita akan start. Ready? Okay, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe. Subscribe. Channel Engku Production, Engku Syuk, Engku Raf. Okay? Dan juga channel Nufa. Nufa. Okay. 10 November 1945, pasca kemerdekaan di banyak pahlawan Malaysia yang gugur dalam pertempuran di Surabaya, dan untuk menghormati jasa para pahlawan tangga tersebut. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2019. Lagu untuk pahlawan. Mungkin Hari Pahlawan lah. Dia punya sorang. Thank you.
lupa lu. Okay, lagi. Ni special lah, special lah. Special. Indonesia Pusaka, dia kena buat dua sekali mana? Sekali kan. Okay, lagu ni Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki. Marzuki. Apa kita layan dulu? Saya ya. Kau kita komen. Kita komen. Video ni kan. So untuk lagu pertama dulu. Ha. Pertama dulu. Ha. Pendapat kan? Lagu dia sangat best. Cakap kuat sikit. Kadang kamera kita slow. Sebab tak ada mic. Lagu dia sangat best dan sangat. Tak tahu nak cakap. Tu je. Tu je. Okay, bagi aku lah pendapat aku kan. First kali aku memang minat gila dengan suara budak. Bukan budak, dia nama. Betran Peto. Betran Peto. First kali aku memang minat gila suara dia sebab suara dia sangat-sangat basah tu unik bhai. Susah nak dapat. So okay. Lagu dia yang first tu memang menusuk kalbu lah. Sebab tu kan lagu untuk pahlawan kan. So memang sepatutnya kita kena menghormati para pahlawan yang menumpahkan darah untuk memerdekakan kita. So memang terbaik. Baik.
Lagi ada nak cakap apa untuk lagu pertama? Tak ada apa. Okay, so kita akan pergi kepada lagu kedua, Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka pula. Yang tadi yang baru kita dengar kan. So Indonesia Pusaka tu memang dia, lagu dia bagi aku macam kali ni yang first tadi memang terharu lah. Memang merinding lah orang kata kan. Yang kali, merinding. Yang kali kedua ni dia, kita lebih kepada happy sikit. Happy. Sebab yang first tu kan kita menghormati para pahlawan. Yang kedua ni Indonesia Pusaka lah. So dia jadi macam dua segmen yang berbeza lah kan. So, tapi dia tetap best dan menarik. Dia punya lagu dia pun memang sedap lah. Dia masuk dengan muzik-muzik dia tu. So yang nombor dua punya lagu? Sama lah. Best juga lah. Senang buat kerja lah. Senang dapat payment. Senang dapat payment. Okay, so jangan lupa, first kami nak cakap terima kasih sangat-sangat kepada yang minta kami buat reaction kali ni. Dan kami memang sangat-sangat terharu, memang sangat-sangat seronok dengan lagu ni. Memang tahniah pada yang pencipta lagu ni, memang terbaik. So jangan lupa untuk subscribe channel Nufa, dan jangan lupa untuk subscribe channel Angku Production, Angku Shoot dan juga Angku Raf. Jangan lupa untuk follow Instagram kami. Ada Instagram? Tak. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, Angku Mika dan Angku Official, Angku Production. Dan jangan lupa juga untuk follow page Facebook kami yang baru kami buat, Angku Production dan Angku Show. Follow lah. Okay, jumpa lagi, bye-bye.